Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran li wahdaniyatih wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatih wassalatu wassalamu ala rasulillah ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa qatada bihudah amma ba'd. Fa'ina asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa syarul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah tabarukan bidhikrih wa ta'abudan bidilawatih. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika diucapkan nama Nabi, sunnah urang teh maca shalawat supaya ulah diponis jalma pangkoret-koretna. Lantaran cekangi Rasul gitu. Al-bakhil man idza dzukironi man idza dzukiro ismi indahu falam yusalli alayya. Maka sikat membelakok al-bakhil lain bakhil. Mun bakhil dong atau bakhil, imam bakhil. Jadi kurang jasa. Bapak-bapak panitia temere kopi can disebutkeun korek jasa eta. Karake korek doang. Anu gaduh anak perawat teribikeun ka santri karake korek doang teman. Can disebutkeun korek jasa, tapi cek Kanjeng Rasul al-bakhil pang korek-korekna jelema adalah ketika disebutkeun nama kaula padahal mah digigireunna ka dengeun. Tapi falam yusalli alayya ngahenek bae teu maca shalawat. Geus urang kuarimah lamun disebutkan nama Nabi urang sertak baca selawat. Siap. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadith surah Allahul Azim wa balagha an-nabiyyu al-habibul karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin wash-shakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadrotal mukarramin, segenap para alimil ulama, para asatidzil kiram, para hujaj, para kesepuhan mewah sesepuh, para tokoh masyarakat atau tokoh agama, para dewan muallim baik pondok pesantren maupun majelis ta'lim, para tuan guru, kum kasadayana alladzina lam yuzkar ismuhum takriman wa tawqiran lahum. Mata'anallahu bituli hayatihim. Amin. Oke, terhilap ke aparatur pemerintah. Minal adna ilal a'la. Dimulai Bapak RT, ayah Bapak RT. Bapak RW. Bapak Lurah. Ayah te. Aya tapi di mana? Lurahan. Jadi aya eta teu mesti katingali. Doa Allah kasih patan wujud. Jadi wujud eta pan tarifna mayasihu anturo, sesuatu anu sah katingali, lain kudu katingali. Jasa sabar lurah aya teh korehan. Duka di imahna, duka di kantor. Urang doakeun para pemimpin urang mudah-mudahan di dalam menjalankan roda pemerintahan sing aya dina adil serta amanah. Amin ya rabbal alamin.
Oke, tehilap ka segenap para panitia penyelenggara peringatan hari besar Islam, yakni Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu parantos bersinergi, bekerja sama, bahu membahu demi terselenggarana ia acara. Anu parantos ngorbankeun segala-galana, baik harta, tanaga, pikirana, bahkan nyawa. Eta buktina kapan ya sampaikan bisa masak opor pangkur pakai kelapa eta. Jalan mau naik kelapa lamun ragam, kira-kira maut mal eta. Tapi demi cinta ke Kanjeng Rasul berani mati naik kelapa terekel baik. Mudah-mudahan para panitia ku Allah Subhanahu wa taala dihijikeun di handap benderana baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar rasa cinta na ka Kanjeng Nabi. Karena cek Kanjeng Nabi gitu. Namun cinta ka Kanjeng Nabi pasti bakal dikumpulkan jeung Kanjeng Nabi. Oke, tehilap ka para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santriat, pemuda-pemudi kum kasadayana teu wiji-wiji. Pamudah-mudahan urang sadayana dipasihan kesehatan. Mudah-mudahan urang sadayana keukeuh pageuh dina ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Uih tina maulidan sing getol berjamaah. Oke, daek ngaji ka masjid, ka musala. Anu jarumlo, anu jomblo. Sing enggal nikah. Rame amat amin. Doana di rata-rata jomblo ya. Anu tos gaduh istri, mudah-mudahan tiasa nambah. Pak ibu ibu cicing baik. Satu jumbo. Terus satu jujur ya pak. Padahal ya bapak-bapak di setiap obrolan, nek di grup WA, nek di gardu, jeung pada baturna be, dan si pribadi sampai tadi na mobil, anu diomongkeun nyandung be nyandung. Kasampean henteunya. Jadi mudah-mudahan orang sadayana dipasihan hidayah taufik serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mangga orang sesenengan muji tersyakur ka Allah anu Maha Ghafur rehna orang sadayana tiasa riumpulung petepung lawung paamprok jongho di neraraga mengeling memperingat karena kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke, selawat sering salam pamugia selalu dilimpah curahkan ka paduka alam Nabi Nul Karim sebagai penegak keadilan, pendobrak kebatilan. Saha namina? Yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Izar bin Ma'ad bin Adnan. Hafal? Para santri hafal? Bapak-bapak? Ibu-ibu? Eta kewajiban urang eta. Luwaknya kewajiban urang orang yang can terlaksana. Sedangkan konsekuensinya kewajiban terbengkalai di belum kana raka. Maisabu fa'iluhu wa yu'akobu tadiku. Hafal pe urang teh keturunan Kanjeng Nabi. Eta insyaallah bakal menang di pahan pahala. Tapi sebaliknya lamun eta urang teh hafal tawau maka urang dikerbekeun ka neraka. Nauzubillahi min zalim. Para hadirin wal hadirat jamaah as'adakumullah. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang teh tiasa ngalangkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan dalam rangka memperingati Maulid Nabi
sebagai bukti rasa mahabbah urang, rasa cinta urang ka Kanjeng Nabi. Aya naon dengan Maulid kok pohara ramena? Lain di dieu bae, ternyata di setiap kampung bahkan setiap negara kabeh memperingati kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata aya sosok manusia anu menyandang titel Abdul Maulud, Abdul Makhluqat wa Abdul Maujudat, yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Eta dilahirkeun teh dina bulan Rabiul Awal. Di urang mah sok disebutna bulan Mulud. Namun urang kota mah teu disebut kana D, Mulud. Bulan Mulud. Bulan Mulud atawa Maulid. Eta Kanjeng Nabi luar biasa sempurna baik akhlak maupun khuluq. Akhlakna bagus sempurna. Jadi utus kamu ka bumi ieu pikeun nyampurnakeun akhlak urang. Tentuna akhlak Kanjeng Nabi jauh lebih bagus daripada umatna. Lajur dina bentuk tubuhna ge luar biasa. Menurut bapak-bapak ya, Kanjeng Nabi Muhammad jeung Nabi Yusuf alaihi salam kasepan saha? Kasepan saha? Nabi Muhammad. Pan apal? Kenapa? Jadi lamun diibaratkeun kana semadu, apal kana semadu? Eta hiji kana semadu tanya dibelah kurang, belah dua. Set. Eta sabeulah mah dipasihkeun ka amisana teh ka Kanjeng Nabi. Sabeulah deui mah dibagi dua deui. Set jadi sabaraha? Seperempat. Eta seperempat dipastikan ka Nabi Yusuf alaihi salam sorangan bae. Berarti kasepan saha tah? Kanjeng Nabi Muhammad. Adapun saperapat teuy eta pikeun seluruh manusia salam jagat raya. Matak itu kaagihan dong ya berarti nya. Lamun kana sempat tinggal kerong lah berarti nya banyak. Bangsat. Ibu-ibu ge aya pan glowing tapi orang kaya beulengna mah hau. Duana teu kaagehan pul nya, lantaran wajah seperempat dibagi ku kabehan, uyuhan lah ya aya bentukan ge nya sakieu ge lumayan. Eta Kanjeng Nabi mah poang kasep-kasepna. Nabi Yusuf sakitu seperempat coba. Diceritakeun dina Al-Qur'an pohara ketika Siti Zulaikha bogohkeun ka Nabi Yusuf pan geger eta. Daku istri na Fatih Perdana Menteri bogoh karena budakna geger kapan akhirnya Siti Julayho ngayakin undangan khusus kaum Hawa. Oh, daratang perawan, rangda segala daratang dikumpulkan diangsihan buah-buahan pesokna dirinya akhirnya ngerumpul Siti Julayho. Wahai Yusuf, coba kaditu. Lewat kaditu coba. Supaya kaditu ku kaum ibu-ibu, ku kaum wanita. Kumaha coba responna, kumaha reaksina. Eta barang lewat, kumaha coba. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika eta si awewe-awewe teh anu diundang ningali ka Nabi Yusuf akbarnahu. Oh, kabeh takjub. Kabeh heran, kabeh salting. Beda jeung urang lamun lewat ka awewe. Lain salting ka salto. Sawan. Itu mah salting. Waduh, salah tingkah teh aku masih grogi. Saking naon, saking terpesona karena kegantengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sampai saking salah fokusna salpo. Etan si awe-awe teh kumaha wakotokna aidiahunna eta leungeunna teu nyadar tadi nangeureutan buah saking lolongna Nabi Yusuf sakitu gantengna leungeunna dikeureutan wakulna hasyallah eta serentak kabeh ngalomong cenah hasyallah ieu mah masyaallah luar biasa
mahada basar, sampai ngomong gitu, hasyallah, hasyallah, mahada basaron, in hada illa malakun karim. Bodak, iya malin jelma dong lagi, malah ikat be iya mah. Ku ganteng-ganteng mah. Kurang-kurang kumah, lalu lewat. Kumah awe ngomong nak. In hada illa syaitonir rajim. Bodak iya malin jelma dan juri be. Jaku hau kapan? Eta sakitu seperempat. Nian terpesona kaum wanita. Komotri Nabi Urang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dina waktu lahir nage seueur keanehan-keanehan. Di antara namana ketika berongkosot lahir ke alam dunia. Eta Masya Allah aras. Gedeng. Bergetar aras saking bungahna atas kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Barang urang lahir, buru-buru arasnya geder, cak-caknya ngahulung beh. Tuh, bunuh atau beh, urang lahir beh. Paling gini, buya, cetau metan jajan beh. Jadi aras bergetar, bahkan malaikat ngaliku menutupi sekitar kanjeng Nabi Muhammad. Nang sebabnya, bisik ketinggaliku batur. Hari urang dilinggung, mudah coba, ku malaikat aku lah. Paling ngikutin anak, mata ke gelap digantungkan, bawang putih segala ditirang, bau cikur. Anti lo nata cina anti kuntil anak, atuh anu ngajurun lagi kuat kesandingan segala. Eta kelahiran urang, beda eta jeng kelahiran kanjeng Nabi, jauh beda. Aras bergetar, malaikat ngalingkung, bahkan langit jadi terang benerang. Eta kelahiran kanjeng Nabi. Bari bidana saha tetanggung-tanggung bidadari, bahkan Asia sarang Maryam ikut menghadiri karena persalinan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi apa dibaca? Hadarat ummahu lailata maulidihi Asiatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Jadi kehadiran karena prosesi persalinan kanjeng Nabi sah Asia, Asia itu sah coba sah Asia, tahu? Potongan Fir'aun, Fir'aun dan istri karena Asia kita jadi ahli surga. Sah ini menghadiran Maryam, sah Maryam, wau tak Maryam? Patawarau tegawul. Maryam eta ibundana Nabi Allah Isa alaihi salam. Anu ngalahirkan putra daya tanpa sababiah bapak. Namun urang kaduh apa mah lain deui. Lamun tanpa bapak ulah dianggap nabi eta mah parabola. Parawan bobol. Tuhlah. Eta dihadiranku Asia, dihadiranku Maryam, bahkan bidadari dari surga. Kira-kira di urang rek teu, urang lahir ya. Bidana anu ngarawatan urang nata ke orok calon pamajikan urang, karena eta dua wanita tadi bakal jadi istri kanjeng Nabi. Asia bakal jadi istrina ke di surga. Maryam ge bakal jadi istrina. Urang rek teu kitu tah. Urang lahir di rawatanna ku calon istri urang. Asana jadi dini-dininya pas kawin jeung urang. Urang keur orang pandang bisa ngarawatan. Tapi Asiah jeung Maryam atuh wanita surga ieu. Nah jadi dini-dini asup ka surga, berubah. Maka kabar buruk ya bagi dini-dini. Moal aya hijigin asup ka surga. Dini-dini mah. Nah sebabna lantaran ketika masuk ka surga berubah jadi akrob. Jadi menjadi sama troklin kita. Jadi ngora deui. Mantak ulah dibayangkan Asia jeung Maryam ketika engke jadi istri kanjeng Nabi dianggap nang kolot atuh henteu gulis jadi wanita surga ya. Eta ketika lahir bahkan kanjeng Nabi mah pas berosot ke alam dunia sajidan dalam keadaan sujud mata namlong ka langit bari macak ya subhanallah Allahu akbar kabira walhamdulillahi
kathiro. Ayah dia orokan gitu. Saya nu melotot melotot aja entah ya. KBG perum. Kurang atas pada perum. Lantaran cek orok tadi aing lewat jalan mana ya tambah lirungsin. Mana bualannya bau delan. Mata perum mana nak. Ari urama gitu. Ari kangjeng nabi malah yang lewat dinya iya. Jadi pas bubrak dalam dunia dalam keadaan sujud mata nandingali ke langit maca Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kathiro. Itulah kanjeng nabi. Ada ulama lain lain maca eta kalah mah wah wah. Nah sebab dia tak curi korok cek kanjeng nabi ma min maulin illa masad illa masahu syaitan tepat-tepat eh hijik orok ngegubrak dalam dunia terkecuali eta kudu ka usahku setan kecuali orok pinabilin moal eta mah jadi ya ngusap setan kami ya lantaran kami orok gitu kecuali pinabilin doang dijaga eta mah mata kuajar barang berusut orok dalam dunia sunnah di naonan di adana saling cek batu naon cek bin'ah di mana pun anu adan utam orok nak sholat di adana. Pakai tadi, ketika orang lahir diusap setan sedangkan cek hadis lain, kumak keterangan. Inna syaitona idza samil adzan adbaro. Ketika setan ngadenge suara adzan adbaro kabur eta. Aprit-apritan sawan. Mentak wajar urang mah sunah wal jamaah sangat kreatif menggabungkan beberapa dalil sehingga kurang pas berkosot adanan supaya deui pas anu awal kadenge ku orok eta kalimat-kalimat tauhid. Ulah ada yang musik, ulah ada yang iya, ada yang itu. Tapi adzan. Sekalian cerita anu kiri komatan kurang. Supaya nam terhindar tina godaan setan. Osok ini di adzan ya horok. Osok, alhamdulillah. Eta kanjeng nabi luar biasa mujizat nate seueur. Kacaritakeun mujizat sampai mencapai 60 rem. Enggak anu termaktub dina kitab-kitab para ulama 5000. Serenta eta mujizat. 5000. Di antarana tatangkalan eta ulun salam ka Kanjeng Nabi mah. Jadi ketika lewat, ngalawatan ditangkap. Assalamualaikum ya Rasulullah. Cek tangkal. Urang masuk ke ngalawat tangkal aya ulun salam. Aya ulun salam tangkal mahoni. Di deuleuh kurang aya ceung angge. Orang maupun tidak anak. Iya mah kayu nak ngomong. Uluk salam kakak Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Keselamatan untuk wahai Rasulullah. Itu tetangkalan sampai sakit itu nak. Lanjut Kanjeng Nabi maka memenangnya selalu dipayungi ku awan warna bodas. Mata tengah tinggal di kalangkang nak wajar. Karena selalu dipayungi ku mega anu warna bodas atau napi putih hari urangkan apa mah di tiungan aku mega warna beureum mega warna tengarana gambar banteng koreng kampanye eta mah iyalah khususiat Kanjeng Nabi iyalah mujizat-mujizat Kanjeng Nabi. Jadi kalau menage selalu ditiungi ku awan. Pernah ada salah satu mujizat Kanjeng Nabi anu katakan ku para sahabat. Eta ketika mimbar panges kroposnya kayuna. Barang kropos ning diganti ku sahabat. Ku naon suara ceurik. Ceurik. Cek sahabat, wahai Rasulullah eta suara saha ceurik? Ieu kayu cenah. Ku naon tu ceurik? Mbung diganti ingin melanjutkan ayo dia ngeceri mbung diganti hayang terus melanjutkan baik ngomong sedua periode banyak eta si kayu buat ceri kehing-hing mbung diganti gara-gara naon paranti Kanjeng Rasul eta salah satu mujizat Kanjeng Rasul lalu diceritakan mujizat-mujizat Kanjeng Rasul asana wal angus seminggu lantaran 5000 mujizat. Pokok nama orang ia kuari ker memperingati sosok nabi anu luar biasa mujizat nangis seluruh sampai ke anu tercatat 5000 mujizat
Lajun onnya orang maksud nakikian ngayakin maulidan supaya orang teh timbul mahapa, timbul rasa cinta ke kanjeng Nabi. Engke lamun geus rasa cinta timbul, pasti kadituna orang utamaah mengikuti kana jejak lampah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantak kilah kurang terus tiap tahun ayakeun terus ceritakan tentang biografi kanjeng Nabi, ceritakan tentang mukjizat-mukjizat nah, supaya tertanam dina hate para generasi penerus perjuangan agama. Engke ada timbul rasa cinta, lamun timbul rasa cinta kadituna utamaah mengikuti kakang kanjeng Nabi. Dina segi naon ngikuti na kakang Nabi seluruh aspek kehidupan. Dari hal yang terkecil sampai ke hal terbesar di antarana dina masalah rumah tangga anak tiru kakuna kakang Nabi. Ari geus cinta maka kakang Nabi. Jauh urang lamun cinta ka Allah ge kitu cek Allah kita ngikuti kakang Nabi bae. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Bejakeun Muhammad, lamun dina cinta kitu ka Allah geus bae ikuti aing. Ikuti aing kaya lamun geus ngikuti ka kanjeng Nabi Allah cinta atuh Allah ngahampura kana dosa-dosa urang. Alhamdulillah di antarana dina hal rumah tangga eta urang kudu meniru kana kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah eta rumah tangga jeung istri-istrina sangat romantis. Jadi osok rumah tanggana duang kanjeng Nabi. Apakah urang mah awet rajet? Kanjeng Nabi mah harmonis. Dari hal-hal terkecil dina panggilan kanjeng Nabi makana istrina, ya Humairah non hartina, wahai kulit putih kemerah-merah jika namalah wahai gadis merah merona. Ibu osok dipanggil gitu ke selaki tilok cenang ya pak eta iya cek papa bapak ibu mahau bisik pada ngeledeknya atau lamun hidung dipermulus bahasana wahai kita manis gitu iya mah hei hau kade siap atau ayah Inggrisan nyelkit dengan hati saat pemajikan hei black kade yuk dengan ayah kangen hei eto kasar kanjeng Nabi mah lembut karena ya istri-istri nah. Ngan orang ulah nuntutnya ibu-ibu karena salaki terdekat romantis atau ibu-ibu nabaran seperti Khadijah. Contoh tak Khadijah, kumah Khadijah ketika Rasulullah pulang dakwah eta kacapean sasarean dina pahana Khadijah. Bapak-bapak sok wih pisawah capek sasarean dina ping-ping na ibu-ibu ta istrina boro-boro rumpurnya eta ker sasarean dekan jenabi dina pahana Khadijah binti Khuwairid. Kunaon selak be ayat tetesan air karena keningna kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kaget. Wahai istriku, kunaon ceurik? Parima ceurik. Kunaon ceurik? Kaduhung tah nikah jeung Aa lantaran Khadijah eta pun janda kaya raya. Eta ketika nikah jeung kanjeng Nabi, hartana abis dipake dakwah Islamnya. Jadi dakwahna ka modal. Urang alhamdulillah kuarinya dakwahna dimodalan. Kanjeng Nabi mah modal sampai harta istrina eta abis. Kuma jawaban Khadijah? Henteu sama sekali. Henteu kaduhung teu naon. Justru abdi ieu sedih ningali Aa doang nu kacapean sedangkeun harta Neng tos abis. Pokona mah kieu bae Neng mah wasiat. Bilih Neng ke maot, lanjut Neng ke penjadi tulang berulang. Bisi laku dijual tulang-tulang Neng. Jual engke duitna mangga bikin modal dakwah Kangjeng. Ibu-ibu ada kitu henteu pengorbanan tangka salaki. Tawawahnya aku meureun pas lagi negara. Eta kanjeng Rasul kos kitu rumah tanggana. Anu perlu diikuti ku urang karena kurang pare keureun diperingati supaya urang mengikuti kana sejak lampahna. Panggilan kayak gitu bae. Cek si Neng Nate ya. Lamun panggilan dia Neng super romantis. Say, mau kemana? Kok sore-sore udah siap-siap gitu? Suguhan tamu mantis, say orang yang ngerasa salaki lah, sayuti tamu romantis cek salaki lah di bungun kan itu neng, gak perlu, rek ngariu suguhan tak neng, etap panggilan saya orang mah ngerasa si neneng ulah gitu ya jadi ku gua manggil nama panggillah dengan panggilan anu dipikir set ku manehna ketika diajak ulin kurang ke mall ke mana
pernah ada kepergok ustad istilah ditung-tung-tung baik teman cek anu tinggal itu ya resep amat tetapnya si ustad rumah tangga ngeskribel gen pemajikan kuat ditung-tung-tung baik barang harewas ah naon rahasia leta pemajikan sampai ke harmonis baik sampai ditung-tung-tung baik kau mana gen ganeng sih ya buku bising bual anjak orang ini tegeran batur temen milih ayam milih ah itu anggur ulah tau asum batur-batur kamu lagi temen aku kelilingan doang jadi tegeran temen aku lah pilih jadi ajak refreshing doang kan jenabi sekali-kali dibahagiakin ulah nguplok di dapur baik jadi jarang-jarang ayah refreshing nah eta rumah tangga an dibina ku baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tak urang ke gaduh putra eta putra putri urang ku dididik kewajiban eta lain hanya sebagai anak biasa tapi itu adalah amanah supaya dididik kumaha cara didikna cek Kanjeng Rasul adibu auladakum ala salasati khisalin didiklah putra putrimu dengan tiga perkara. Hiji, hubbi nabiyikum, didik supaya cinta karena Kanjeng Nabi anjeun jani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha rek cinta ka putra putri urang ka Kanjeng Nabi lamun teu dikenalkeun. Mata kudu kenalkeun ka putra putri urang saha Kanjeng Nabi eta. Kanjeng Nabi eta putrana saha? Putrana Abdullah. Geus lahirna bae poe naon? Wen, tak apal-apal aja kan hari lainnya. Wes Senin tanggal, tanggal surat. Hei, kumaha ibu cil-bocil FF. Ngomong FF bayi, ngaji ya. Siap ngaji. Tanggal 12, Rabiul Awal. Tahunan tahun, lamun bulan Masehina. Tanggal berapa? Hei, 17 Agustus saja. Mata ganti ya lamun, ulah kanu hapa, bising generasinya hapa kira. Tanggal 20 April tahun. Hei, berapa nama si Ayah Gajah? 571 Masehi. Nabi urang sararea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad Arab kures Ramana Sayyid Abdullah Ibu Siti Aminah di Rabiul Awal. Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 na April bulan Masehina tanggal ke-20 na hari bilangan tahunna 500 cariosna 70 sarang sahiji hey. Can bisanya kenalkan tah ke putra putri urang jadi pertama kali kewajiban ibu bapak ya kan jadi putra putrina eta mengenalkan Kanjeng Nabi lahirna iraha dipendemna di mana mautna di mana eta kewajiban tadi teh wajib mah ulah gak apa wajibnya wajib susah nih maju sabu pengen huwa yuk aku bu tariku lamun dilaksanakan tak kurang kewajiban itu tadi ngadidik putra putri nah memperkenalkan ke Kanjeng Nabi kita menandimpahan pahala apa jadi anak kita dijadikan jembatan kurang untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala ulah sabalikna iya si anak justru gak jadi musuh kurang karena neraka kenalkan tak karena putra putri urang bahwa Kanjeng Nabi teh putra Abdullah
terus sampaikan detail tentang biografi Kanjeng Nabi. Laju wa hubbi ahli baiti, kenal, tanamkan rasa cinta terhadap ahli baitna Kanjeng Nabi, cekanya Rasul. Jadi supaya cinta ahli bait kadieuna kana duriahna. Iya, maka kadang-kadang duriah Kanjeng Nabi kalamah dipalsukan, kadang mah dimusuhan, diusir di Indonesia. Eta ada kamera, oke mesti kenal duriah, pasti ngelambatkan ahli bait doang siah. Hewaun ke ahli bait, nyaci maki ke sahabat. Oke kadituna kita ninggalkan Kanjeng Nabi Muhammad, kadituna ninggalkan syariat, atau keluar di Islam. Naudzubillah ya bin. Balik. Mata kenalkan tah Kanjeng Nabi ke putra putri orang. Lajeng naon anu didikeun ka anak urang pertama kali? Di samping biografi Kanjeng Nabi, pagahkeun tauhid. Karena ketika balig manehna dituntut untuk ibadah. Sedangkan ibadah anu can kenal kana diibadahanna, kana disembahna atau dikasaha ibadah. Metak bijakeun tentang akhlak 50 beserta dalilna. Awal wajibin alal insani marifatul ilahi bistiqani. Mimitina anu wajib ka manusia, maripat ka Allah jeung dalilna bisa. Asok melakukan tauhid ke putra putri orang. Coba wujud kita empat, kau seno apa? Hah? Anu mustahil lah, dibayar 100 ribu. Anu mustahil lah, 20. Tolong coba. Hah? Anu mustahil lah, kita mau balik kabehan ke? Anu wajib nama, anu mustahil nak. Ada mudus panah coba. Waduh. Di berasa aku saya gocap. Jadi itu tauhid. Kudu diajarkan. Lanjut nanti Al-Quran. Wakilu Al-Quran. Cekan jenuh serius. Bahwa orang teh tentang ngadidik kata putra putri orang tiga hal tentang cinta ka Kanjeng Nabi, cinta ka ahli bait, jeung maca Qur'an. Jadi asa ka tajwid. Tajwid eta masdar tina jawada yujawwidu tajwidan, hartina membaguskan bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an mah bagus lamun teu bisa sifatul huruf, lamun teu bisa kana makharijul huruf, eta kudu dipagahkeun ka putra putri urang. Ieu wasiat teh Kanjeng Nabi anu ku urang di maulidan kuari. Engke eta Al-Qur'an ketika dibacana dengan benar, insyaallah bakal rahmatan ka urang, bakal jadi pedoman, jadi imam bagi urang sadayana. Allahumma arhamna bil Qur'an imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu manusina wa alimna minhu manusina wa rizukna tilawatahu. Ngaji Quran tajwidlah siap dipelajari, takbir titinya tah putra putri Kanjeng Nabi apa teh kira kurang mahabah mahabah cinta cinta, bahkan orang ngorbankan segala galanya demi memperingati Kanjeng Nabi. Kira kok karena keluarga tak apal eta ahlu bait tah putra putri na ayah sabaraha Kanjeng Nabi ayat 7 anu pamegat sabaraha. Hah? Anu awe? Bapak tambah tilu? 7. Apa anu ka hiji saha? Anu ka 2? Hah? Kosim anu ka hiji, anu ka 2? Ieu wajib urutanna ge. Jadi henteu hanya jumlahna bawa ayat 7. Laju eta susunan ge. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, kelima, anak kegenap, bahkan anak bungsu na eta kudu hafal. Sanu ka hijina
Kedua? Katilu? Kaupat? Kelima? Kagenap? Nyaho. Bungsuna pernah, bungsuna belum langsung. Hah? Korban sunggokong itu mah. Said Ibrahim. Anu lima eta hasil pernikahan jeung sa? Abdullah. Hah? Abdullah. Waduh. Terhau ke deui budak dieu nya. Troker lagi dong aya. Mun HP beda. Anu lima hasil pernikahan sareng anu genep. Sareng Khadijah. Anu hiji sareng Fatimah. Fatimah Fitri na eta mah. Pernah dikawin. Sarang Maria Kibetia, putra putri Nabi ayah. Lima laki-laki. Ini udah lengkap. Ya, apalkeun. Putra putri Nabi ayah tujuh jani ngetilu lalaki no opat na putri genep hasil nikah sarang Khadijah hiji deui na jeung Maria Kibtiyah Qasim Zainab Ruqayyah jeung Fatimah Ubi kusum sarang Sayyid Abdullah Toyib sarang Tohir etala kumna Sayyid Ibrahim etala bungsuna. Hapal? Penengkap etamah. Istri dan dua ayah dan putra nasabaraha jenglu Khadijah jenglu Maria sabaraha susunan benar. Laju Ayla Kopna ulah disangka eta Toyib jeung Tohir. Putra Kanjeng Nabi emang diikhtilafkeun, tapi anu muhtamad Toyib jeung Tohir itu adalah satu nama. Ejeng saha? Abdullah. Jadi nama Abdullah eta kadang-kadang Toyib, kadang-kadang Tohir. Apalnya? Sakali deui. Putra putri Nabi aya tujuh jalmi, nu tilu lalaki, nu opatna putri. Genep hasil nikah sarang Khadijah hiji deui na jeung Maria Kibtiyah Qasim Zainab Ruqayyah jeung Fatimah Umi Kulsum sarang Sayyid Abdullah Toyib sarang Tohir etala kobna Sayyid Ibrahim etala bungsuna. Hafal ya? Coba kakek-kakek Kanjeng Nabi hafal. Muhammad bin Abdullah Rasul bin Abdul Muthalib. Karena ieu maulid saben nama dikhususkan jeung para bocil ya. Supaya aya generasi terus anu mengenal karena sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Usay bin Kilab bin Murrah bin jumlah nabi anu wajib diketahui sora 25 ieu mah kan 22 kan 22 Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Golid bin Pihr bin Malik bin Adar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Izzah bin Mad bin Ad'a bin Adnan kan 22 di adan ke Nabi Adam emang sok aya nu maksakeun tapi teu aya jalan soheh di adenan dugi ka Adam teu aya rundayanana sabab daya jalan soheh sabab daya jalan soheh lantaran terlalu jauh bisi salah akhirnya nges para ulama hati-hati nges sampai adan doang itu mah bener-bener soheh. Namun kadengnya kiai itu bener mah eta. Akhirnya Nabi Adam mah digugat nasabna lain anak Nabi Adam.
bahaya. Lantaran lu sana sama gitu, lu penting mah syuhroh, lu penting mah istifadoh. Karena di Adnan bagai kan Nabi Adam. Emang ayah rangkaiana, tapi bising salah karena anu riwat kena ya kurang sikoh, bising salah doang. Akhirnya nggak sah sampai ke Adnan doang. Ari ibuna sah Muhammad bin Fatimah ni Fatimah dari tadi pemajikan nak kuari dari ibuna. Bin Aminah, Aminah bin binti Wahab, Wahab bin Manaf, Manaf bin Zuhroh, Zuhroh bin Kilab. Tikilab apa kan itu sama baik? Tikilab dugi ya, tepang dei. Apa enggak? Tepang dei sarang Ramana. Kemana? Tepang dei jeng Ramana. Tikilab cenggeh warengna. Jadi ibu jeng Ramana masih kene sarun. Apa kan katanya? Wih mulut kurang apal karena biografi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eta urusan kewajiban kurang ke anak. Wasiat Kanjeng Rasul kudu dilaksanakeun kurang. Nah, didik menjadi putra-putri urang wajib hukumna. Tadinya orang lamun rek mahabbah ka Kanjeng Rasul berarti mengikuti dengan cara melakukan maulid dia di antaranya orang teh kudu daek ngaji. Jadi aya pangosan. Dinten naon? Dinten Senin ya. Kiaina aya. Kiaina aya kitabna loba. Ngaji jamuan ageh sok aya. Pertanyaan terakhir. Bapak-bapak na ayah? Hah? Ke ayah. Ngaji. Awas kalau sampai kan 40 hari kurang tengaji. Cekan jenis Nabi ya ada kurang di maulidan. Kira bahasa nak. Karena senang Ali. Ya Aliyu. Ida marro. Ya. Alal mu'minin. Ya. Ya Aliyu ida marro alal mu'mini. Arba'una. Subhan. Walam yujalisil ulama. Qasa qalbuhu wajasura alal kabairi li'annal ilma hayatul qalbi. Hei Ali, lamun hijrama mukmin melewati selama 40 hari tanpa ngaji, eta awas qasa qalbuhu bakal tulas hatena. Bakal lamun tulas hatena, tulas hatena tuh bolon. Awas urang lamun 40 hari bete ngaji-ngaji eta. Bakal plongo urang. Kumaha plongo? Atuh biasa teh ngaran biasa teh mah kitu bubuh. Di bibita teh kabita di singseuna kita. Sia atuh plongo ngaranna. Awas ta urang ulah jadi masyarakat anu plongo. Pokona mah urang sempetkeun ngaji. Ulah sampekeun teu ngaji, bising jadi plongo. Kosakolbuh. Lajung ke wajah surah alal kabair bakal berani melaksanakan dosa gede. Mana dosa gede? Ngabunuh, memperkosa. Ayo ini dosa memperkosa ayo. Anu zina kita dosa besar. Lamun terok ngaji mah jelas si hatena wani karena ngelaksanakan dosa besar si hade kita. Pake bisa gitu. Lamun ngaji mah orang bisa jelas hatena oh li anal ilma hayatul qalbi cekang ke Nabi karena ilmu mah adalah kehidupan hati. Lamun di kucuran tadi siraman bahasa di siraman rohani kan karena ilmu eta dina Al-Qur'an sering diperumpamakan karena cai hujan. Karena cai hujan eta mampu menyuburkan tanah anu tandus. Urang ieu hate lamun eueuh ngajian tandus eta, kering, retak. Tapi ketika orang mendengarkan tausiah-tausiah ulama, pengajian-pengajian para ustaz, para kiai, insya Allah hati orang ia subur kembali. Sehingga bisa menerima karena hidayah. Tapi namun tegas hati, seribu pepatah dilontarkan ke dirina, mual terang. Tapi namun lembut mahatena, walaupun sepatah kata, insya Allah diterima kumanehna. Siap ngaji? Siap. Laju ke untuk kurang ibadah. Walaupun kesalahan kene ya terhapura benar-benar. Bari memeh leupang karena kene leupang seluruh kita dosa.
Menintakulah dia ta'alam al-ilma gufirullahu qobla ayah tua. Sahajalma anu beralih kerompokna ngelangkahkan dua sampean anu patkin dua panangana. Demi naon dia ta'alam al-ilma untuk menuntut ilmu. Ngaji cikurang mah eta gufirullahu qobla ayah tua dihampura dosa-dosa nak sameh ngalengka muruluk dosa-dosa orang dia. Dek muruluk buntuna. Lamun dek kaji mah dosa nanti datang mulu. Sedangkan orang ngomong kuepan dosa yang dosa kaya namun diantep ke jawa etak atau jadi gede deh wey mata kau di jalan orang murah-murahkan ilmu dengan melalui menghadiri pengajian. Siap ngaji? Ya orang kudu daek ngaji. Terakhir hikmah maulid. Di samping orang kudu daek ngaji mengikuti kakak jenabi, kumaha di carana? Hah? Kurang teh kudu daek berjamaah. Ayah di masjid. Masjid apa musola? Sok pilum mas musola nak? Pilum putihan, ku karpet. Iya orang kudu daek berjamaah. Namun sebabnya, jelma kaya sebenarnya meta lain jelma anu bro di juru bro di pantau malah di tengah imah si jabri di pimpin si jabrong di kolong lubak liuk kolong lubokin sawah letok imah tembok pemajikan montok lain lalu kitu hore malu kaya eta anu sok naik berjamaah kamu sholah mana keterangan cek kanjeng rasul sholatul jamaah afdolu min sholatil fadri bisab'in wa ishrina darujatan. Sholat berjamaah itu jauh lebih utama dibandingkan dengan sholat sorangan baik. Sampai jauhnya itu adalah 27 darjah. Kurang mengantuk stok di imah sholat sarokaat itu mah kesemunan 27 darjah. Mata kudu daek berjamaah. Iya mampu sholat dilewatan doang. Lewat-lewat becan pernah ibu berjamaah. Berjamaah ibu sholatnya ayo sok lewat kadi lah sok tapi kalau berjamaah kita lalu kadinya macam musola kang atau mampir sak kenapa kadi yuk cai-cai maya tuh nak ulah disi nak mau dulu nak naon jenah barang paeh mama yang nak kuat yang di musola pahayu berat itu buka isi cek karpet ya timbal baik kang keriru kuah lima paeh ayo di dia jenah masya Allah ayo di dia itu ayo mana jenah mana beliau. Siapnya dengan maulid Nabi Muhammad orang ramekan di musola makmurkan di musola dengan cara berjamaah ulah sampaikan orang lewat doang tapi kalau kamu sholat buku lain tuh hayang tak jenai mah berjamaah kamu sholat sok kena musibah hari gitu musibah naon atau pula kena nyerang sekali berjamaah oh senang loh gitu. Eh, kita mah kisah kumaha musibah gitu mah letik kita mah musibah gede mah sendal can pernah kapangin di musola lengit sendal di musola mah letik tapi sendal can pernah di musola eta musibah gede mah aku iya ustad cina lamun ngaji maka anak itu bener bener kumaha atau cina pun masuk bawa damak kadar ambillah yang baik tinggalkan yang buruk akhirnya jadi sasaran sendal pula cina atau dia deh kita malaikat dia maksudnya. Jadi berjamaah makmurkan ya musola supaya generasi penerus Islam gagah karena batur eta lain ngadele kuantitas lain ngadele kualitas tetapi di dele musolanya pinuh tante eta lah sawana para orang-orang kafir teh siapnya berjamaahnya siap supaya orang menang pahala 27 darjah. Eta orang lakukan pasunahan-pasunahan memeh sholat lama hayang gede di pahalana make siwak cek orang mana siwak susur bisa cara nyusur bisa mimiti arah atas sela arah kanan set bagian luar asupkan ke jero jero hutukan eh jadi luar dalam luar dalam pindahannya gigi ke handap geser ke kanan balas jero nanti set supaya kaki rata gading-gadingnya tak buruluk ke pan lalu kuali beralih ke kiri nunggu lah luar dalam
Baju kehandapkan ke kiri kene, luar dalam. Terakhir lewatkan kana ieu kana lalangitan. Set. Tidnya none, tunggus, jamban. Mulai dah jamban. Laju sing ade urut tetenan ceuli, lamun dinaki anak tu tong dibing kitu. Tenen dina ceuli. Set, besalakeun ka dieu. Mang sebab nak sok katinggalan bae ku mun ditunda dina sunduk mah. Bahaya nak ieu kayak katinggalan tidak susul saha urang jahilan yuk diberi cabe. Batur pas salat subuh nyusur deui waktu kepanasan. Eta nyusur tah urang. Jadi siap berjamaah. Terus nyusur. Serahkan jenabi anu kurang ke di maulidan ulah sampaikeun kurang teriamake. Kan jenabi mah luar biasa mukjizatna. Seueur terakhir karena ieu masih seueur di daerah urang. Mukjizat Kanjeng Nabi salah satuna mampu memprediksi masa yang akan datang. Durama paling nyanyahwanan doang ya. Dukun teh atau dukun sok nyanyahwanan. Bohong eta mah aya bener eta beneran. Nipu urang eta mah. Ieu Kanjeng Nabi mah luar biasa. Salah satu hadisna anu memprediksi masa depan ieu. La yakunanna min ummati ahadun yastahiluna al-hir wal harir wal khamra wal ma'azi. Maka lagi tidak setara jeung kosam, mata setelah muati atuh kosam. Cekura mah sumpah deh, pasti bakal aya masih keneh termasuk umat kula cek Kanjeng Nabi. Aqwamun, sekelompok manusia yastahilunal hirra wal harir. Eta jelema bakal berusaha untuk menghalalkan sutra jeung zina. Sutra haram apa halal dipakai kula laki? Halal. Hah? Jangan dipikir ya hese. Haram lelaki mah kecuali yang utur. Haram. Laju zina halal apa haram? Haram. Kebenangnya zina. Sanajan suka pada suka tetap haram zina mah. Laju nade wal khamra arak. Eta awas tapa muda ulah sok minuman arak. Haram. Nade terakhir wal ma'azifa. Nah, ma'azif, alat-alat musik, ya suara-suara musik, eta bakal dihalalkan. Lain bahasa lain yahilu, lain uhilu, ya, lain yuhilu atau yahilu, tapi yastahilu, maka istiala. Artinya ayat usaha untuk melegalkan, ayat usaha untuk menghalalkan, terbukti kuari. Urang lamun hajat, sok make musik tilok, make bahkan murudan sebelum mulai lah musik tila. Padahal eta harus diprediksi bukan jenabi, kek. Masih umat pula keleh buku ngeri nama ayah sekelompok manusia berusaha menghalalkan kuma berusaha menghalalkan nak mungkin legal tu nak pernah ulama kene ambil anggap nak pernah ulama gede hadisna buku sahih cek ulama ulama nulai di do ifkan padahal do ifkan min hasil matan apa betul lah hadis ya hadisnya min hasil sanad ya do if kata ayat do if ayat sahih ayat misalkan marfu aya misalkan hadis-hadis anu maudhu eta min hisus sanad amma mutul hadis faqulna sahihatun adapun dari sisi matan itu adalah sahih dimenangnya pakai dalil adapun pikeun pada dalil akmal maka aya sakalina anu sahih eta diutak-atik di manana ieu pan saya layakunna min ummati aqwamun yastahilunal hirra wal harir wal khamra wal ma'azib itu saya hadis tak cekapihan ke cuma gegera di tahun ini di arahan ini supaya halal atas si musik pan kita wawna lain waw bimakna biasa itu mah wawna waw maknya jadi musik itu haram lamun dibarengkan jeng arak lamun dibarengkan jeng jinah jadi urangna keren nyocok kita nyocorang dah lain pamajikan lain naon baringa musik laju urangna baring minum arak harap cena musik itu haram ada tambah kita pake jinah kita pake arak aku tidak tahu cara musik kata ulama kena dia ngomong gitu lahiran karena harus diprediksi ke Kanjeng Nabi bakal datang suatu saat pasti maka lapin tidak ngehalal bakal berusaha menghalalkan karena musik maka hajat baru bisa mengulah enggak mah tadarus Quran enggak kaset tak terkabul budak santri mah budak santri panggil tahan giliran 24 jam baca Quran lebih berkah iya mah musik di kurang setelan bahkan enam maulid tukang sound system ya biasanya ya mantak ya sound system bisa ngasupkan tukang sound akan neraka bisa kena surga dalam kerja banyak kan amal bagus ya bisa kena surga ya
Ngan tinggal hitung mah dihisab nangke. Tukang sol data. Lo batin karena musik apa karena ngeludan? Karena ceramahan, karena ngaji Quran. Bayar yo. Itu sing hade. Iya bakal dinaikkan ke para ulama. Ulah heran kan kalau naik ulama gitu tah. Nggak apa-apa musik. Kan lo nya lo itu mah lo mainnya. Harus beserta arak atau zina. Kalau sendiri mah nggak apa-apa. Atau ih cenah eta mah hadisnya misalkan doif. Padahal ayat hadis akhir sautani maununani fid dunya wal akhirah mismarun indan nikmati warunnatun indal musibati. Ayat dua suara anu ku Allah dilaknat baik di dunia maupun di akhirat. Dilaknat meta hiji suara suling ketika menang kenikmatan tukang ngomong kebota sakit sulingnya atau anu sok ngadangdutan tah sok sulingan eta dilaknat dunia akhirat eta sing ada. Lanjut nanti krona eta sesambat meratap ketika kena musibah anak orang paik aduh anak aing dosa naon ya aing nak musibah ku gede-gede tuh bubu mape ngin dosa teka rasa badan eta sih hati meratap eta suara di lakmat baik di dunia maupun di akhirat sing hade ya siap meninggalkan musik. Ayat ini kayak, ih cina musik itu ada syair. Kan boleh, dalam Al-Quran juga ada surah syu'ara. Bahkan di pesantren-pesantren ayat pan, hiji pan, tentang syairnya disebut pan arun. Ayat wajah, ayat bahar kamil, ayat bahar towil, ayat bahar madid. Heh, musik jeng syair jauh beda. Namun musik, suara yang dihasilkan alat musik. Namun syair mati na mulut. Atau ayat enak di mulut mah. Ya orang yang sopannya nado mana ta. Eta melaga, misalnya melagu. Eta masyair, ulah sampai diselokin. Oke, tak ayah ulama anu berusaha untuk menghalalkan musik. Sehingga musik diterjemahkan karena syair. Atau lain syair mah beda. Dia prediksi kanjeng Nabi ya. Anu kurang ker diperingati. Siap orang ikuti kakak kanjeng Nabi? Ya. Siap hajatan setengil kena musik? Ya. Bohong lah, asa payahin bubu jenah. Lalu musik mah. Iyalah. Para ya, nabi urang anu kudu diperingati tujuan mah kitu supaya mutabaah urang anu ngikuti dan urang pageuh keneh tanamakeun hadis eta we nya. Mudah-mudahan lah aya manfaatna. Urang terakhir bacakeun selawat supaya urang sehat badan, sehat hate. Amin. Selawat selawat tibil kuluh. Bisa enggak? Bisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa dawaiha sahbihi wasallim sekali deh Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan sahbihi wasallim sakitu anu kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.